Ridwan. Yeah. Hashtag Radio and Peace. Hari itu bersempena dengan sambutan Hari Radio Sedunia 2023 yang akan disambut esok. Ya, yeah. Salah satu daripada 34 stesen radio di RTM ini adalah Negeri FM. Negeri FM ini Negeri 9. Stesen radio lah. Jadi hari ini kita nak berkongsi bersama dengan anda, DJ Besi sudah pun bersedia di Konti Negeri FM. Silakan Besi. Baik, terima kasih rakan-rakan. Selamat. Baik, terima kasih rakan-rakan. Selamat pagi Malaysia, Ridwan dan juga Syafiqah. Baik, perkabaran dari Negeri Sembilan untuk hari ini dimulakan dengan kerajaan negeri akan membuka kawasan baharu bagi Taman Kekal Pengeluaran Makanan TKPM di kawasan seluas kira-kira 40 hektar di Gemas tahun ini. Exco Pertanian dan Keterjaminan Makanan iaitu Datuk Bakri Sawir berkata projek itu bertujuan menggalakkan aktiviti pertanian dan pengeluaran makanan berskala besar dengan menggunakan teknologi terkini. Usaha itu adalah bagi memenuhi keperluan rakyat tempatan mendapatkan bekalan bahan makanan yang mencukupi dan berkualiti. Seterusnya, Festival Bakat Prasekolah Peringkat Negeri Sembilan anjur Badan Kebajikan Isteri-Isteri Wakil Pakatan Rakyat Pakatan Harapan dan Pegawai Kanan Kerajaan Negeri Sembilan Bakriah mendapat sambutan yang sangat menggalakkan dengan penglibatan peserta pelajar di peringkat prasekolah dari seluruh negeri. Menteri Pendidikan Fazlina Siddiq telah menyempurnakan perasmian penutup dan ketika ditemui media berkata pihaknya sangat menyambut baik usaha seumpama itu. Beliau melihat bakat anak cilik dapat dicungkil di samping mewujudkan platform untuk mereka membina keyakinan diri. Jadi seterusnya, perlumbaan motocross hari ini menerusi program MyFit Motocross peringkat Zon Selatan hari ini memasuki hari yang ketiga. Penganjuran dan perasmian penutup akan disempurnakan oleh Exco Pembangunan Belia dan Sukan Datuk Taufik Abdul Ghani. Antara kategori yang dipertandingkan ialah Cup Cross KRC-KD Junior 5cc, Junior 65cc, Novice dan Expert. Penduduk di kawasan sekitar Bandar Seri Jempol boleh menyaksikan perlawanan perlumbaan yang dijadualkan berakhir hari ini. Ini dia perkabaran dari kami dari Negeri FM ini, Stesen Negeri 9 ni kan, sempena Hari Radio Sedunia yang akan disambut pada 13 Januari iaitu hari esok. Apa yang kami sajikan untuk anda bersama-sama memeriahkan warna-warni Hari Radio Sejunya bermula 8.30 pagi hingga 9.45 pagi. Segmen Radar Pagi akan berlintas langsung dalam rancangan stesen ke stesen dan stesen RTM yang akan kami hubungi ialah Mutiara FM, Langkawi FM, Kelantan FM dan Sandakan FM. Tiga petang pula sambutan meriah Hari Radio Sejunya dalam segmen Moncak Potang. Istimewanya bagi anda suka menyanyi, boleh sama-sama nanti, okey, dalam Moncak Potang. Dan juga akan juga bersama-sama dengan penyampai-penyampai dari Feminine Negeri. Dan 9.15 malam hingga 11 malam, ekspresi malam istimewa bersama dengan DJ-DJ kami yang jaga tampan dan kacak itu, iaitu Fat, MK dan juga DJ Ashraf. Nak tahu apa pengisiannya? Kenalah dengar nanti esok 9.15. Jadi itu saja daripada kami Negeri FM. Jadi bersama-sama kembali rakan-rakan, selamat pagi Malaysia. Bye-bye.